Oke, pemirsa, sudah lama nih nggak bawa mobil. Hari ini bawa mobil manual. Ya udah lama juga nggak nyetir manual. Perjalanan menuju Tangerang, BSD. Apa itu BSD? Bumi Serpong Damai. Tapi jalanannya nggak damai nih, macet. Bersama kameramen WD Weni Dwi Putra. Halo. Nggak tahu dia deg-degan nggak tuh di samping saya. Yeah. Udah lama lu saya nggak bawa mobil. Oke teman-teman, mohon doanya biar semua sampai tujuan dengan selamat. Amin. Diberikan kemudahan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Amin. Ya, tenang aja, ini udah profesional nih. Mantan supir bis malam. Oke, thank you. God bless you. Yo, God bless you too. Halo semua, ini lagi persiapan mau launching buku Letters to Onchemical. Ini para tim panitia yang sedang menjadi seksi repot. Ada ini. Ini makeup artis kita, Unify namanya, benar ya? Nah ini kakak Lani R. Hai. Yang paling apa ya? Yang paling apa? Yang paling keren, yang paling legend. Ini balai dewa legend loh, MC legend. Bukan legend tua. Vintage. All this. Bahasanya oncel banget. Vintage. Kita vintage. Kalian, ini apa? Ya, saya mah biasa. Oh. Ini cameo-nya video klipnya dewa yang terakhir. Ini dia vlogger juara. Dia keren. Gara-gara saya yang cameo jadi berapa? Oh, gara-gara model ya? Kami jarang menjadi host dia. Ini lagu baru. Enggak, ini bukan. Ini bukan gara-gara. Foto. Sponsor ini. Dasar kok. Oke. Berapa? Tapi ini. Proket, ya proket. Yang lagi make up. Jadi. Gimana perasaannya di makeup sama makeup artist profesional? Ya, mahal ini. Kabur-kaburan kok di mana? Iya, paling cantik di tempat. Terlebihnya kita by phone aja sih, sering-sering telepon. Tadinya mau nongkrong di jembatan Gambang. Sampai pacaran doang. Oh, buat Aminda nanti next time. Oke, teman-teman, ikutin terus. Terima kasih supportnya. Nonton di IG live-nya nih. Letters to Onchemical. Mantap.
jumpa di acara pembukaan. Bukan apa nih, Nik? Launching. Iya, kita ada di acara. Acara apa nih? Ini mungkin nggak ada yang tahu acara apa ini? Ini nggak tahu nih acara apa? Nggak ada yang tahu nih. Kita ada di acara launching buku Hunter Square and Chomekel. Tepuk tangan dong. Yeay. Jadi sebelumnya kita mau kenalin diri buat teman-teman yang sudah hadir. Yang kedua ingin saya sampaikan, salut saya buat teman-teman ONG karena bisa dengan kompak membuat IPM menginisiasi pembuatan buku yang unik dan otentik, yaitu Letters on Chain. Semoga buku ini bisa membuat kita semua jadi tambah kompak, gitu kan? Dan buat saya itu buku menjadikan saya lebih mengerti tentang teman-teman semua, lebih tahu bahwa ada apresiasi bagi saya dan karya-karya saya, bahkan seperti zaman dulu ya, dan bagaimana teman-teman merasa lo mau kebenci aja udah terhubungkan dengan saya dan karya saya. Oke teman-teman, kita akhirnya di ujung acara ya. Makanan sudah ludes. Ludes diambil oleh Jester Stanley. Kita di Jakarta, hubungin saya sama Marani. Masa kok? Ini makanannya habis di borong Jester Stanley ya? Laku ya? Thank you Mas Taro. Halo. Jauh-jauh dari Bekasi. Iya. Musim apa di Bekasi, Mas? Musim macet sama jangan sih. Karoni cantik banget sumpah. Terima kasih ya. Pengen. Walaupun ini agak-agak palsu. Kasih musim dingin. Pengen ngajak malam minggu jadinya. Jembatan Gambang ya kok. Oke. Okay. Siap. Kapan? Ya kapan aja. Kayak apa selalu ada buat kamu lah. Oke. Terima kasih. Ada Wedi. Halo Wedi. Ada Aditya Gilianto. Lani R. Aku ke Pejaten. Iya, Pejaten. Musim apa di Pejaten ke Lani? Musim apa? Musim apa ya? Musim kemarau. Hujan. Oh, hujan ya? Oke. Ada inisiatif dari teman-teman semua yang mengemari karya-karya saya untuk membuat buku yang istimewa ini yang berisi cerita-cerita tentang teman-teman, pengalaman mereka berinteraksi dalam show juga dengan saya, yaitu dalam kesempatan-kesempatan yang dulu sejak tahun 2000 ya. Sampai tahun, gak tau, mungkin sampai belakangan ya, itu menunjukkan bahwa penggemar saya, teman-teman sangat menghargai saya dan karya-karya saya, dan itu membuat saya merasa makin bersemangat
thank you semua atas apresiasinya buat saya dan musik saya. Sukses untuk semua dan semoga semua bahagia dan juga bukunya moga-moga sukses. Thank you sekali lagi untuk inisiatifnya. Thank you. Halo guys semua, mari pesan segera buku Letters to Instrumental, bisa langsung dihubungi di nomor di bawah ini. Bagi kalian yang penasaran isinya tentang apa aja, sangat menarik sekali, segera kunjungi Instagram Letters to Instrumental dan pesan segera bukunya. Yeah. Wee.